balik lagi di acara Strangers Hangout. Bareng siapa ya? Nah, teman-teman apa kabar nih sobat Hangouters? Sudah lama banget ya kayak kita enggak ketemu kalian. Seperti biasa, Hangouters hadir untuk mengundang atau mengajak para strangers untuk kita ajakin challenge bareng. Kira-kira siapa ya strangers yang bakal beruntung untuk kita ajakin challenge bareng? Kalau gitu langsung aja yuk kita cari strangers-nya. Go go go. Hangouters, kayaknya ada satu orang strangers yang bakalan kita ajakin challenge bareng sih. Dia sendirian sih, kayaknya lagi gak ada ngapa-ngapain gitu ya. Langsung aja yuk kita tanya. Misi bang. Halo, lagi gak ada, lagi gimana? Lagi santai atau? Lagi nungguin teman sih. Oh, lagi nungguin ya, teman. Baru pulang dari kampus. Oh, baru pulang dari kampus. Berarti gak ada kerjaan apa lagi abis ini? Oh gitu. Nah, sebelumnya aku perkenalan diri dulu kali ya. Oke, kenalin sebelumnya. Aku Tiara Aziza. Aku host dari acara program Strangers Hangout. Oh iya. Ya, jadi di sini kita bakalan nyari strangers buat kita ajakin challenge bareng. Nah, dengan abang siapa? Tane. Oh, Bang Tane. Nah, kira-kira Bang Tane mau enggak kita ajakin challenge bareng? Boleh. Boleh, enggak apa-apa nih. Lagi longgar kan ya, lagi enggak ada kerjaan. Oke, mau ya kita ajakin challenge bareng. Oke, nah Hangouters ini dia. Karena kita udah dapat strangers yang namanya Bang Tane, kita bakalan ngajak challenge Bang Tane untuk main lah, apalah nanti udah disiapin sama kru kita. Nah, sekarang Abang harus cari satu strangers lagi buat diajakin kita challenge bareng. Buat random challenge nih, bareng. Random siapa aja. Oke, langsung aja yuk Hangouters. Go go. Udah. Oke, nah Bang Tane kita cari di mana lagi ya strangers-nya? Ada tahu enggak siapa? Oh, iya. Nah, Hangouters, iya lagi sendiri juga ya. Nah, Hangouters kayaknya kita bakalan ngajakin abang-abang yang di sana lagi sendirian juga. Yuk, langsung aja kita samperin ya. Iya, iya. Oke, permisi. Halo, boleh maaf ganggu waktunya, boleh duduk? Boleh. Oke, maaf ganggu waktunya. Boleh perkenalan dulu kali ya? Oh, boleh. Tiara Aziza. Oh, iya belum kenal lagi ya. Nah, oke. Nah, jadi aku mau perkenalan diri dulu. Aku Tiara. Aku host dari acara Strangers Hangout yang bakalan cari strangers buat diajakin challenge bareng. Nah, Bang Bowo kira-kira lagi enggak ada kerjaan atau lagi longgar atau lagi gimana nih? Lagi free aja. Lagi free aja ya, lagi free aja. Nah, kalau Bang Bowo kita ajakin buat challenge bareng-bareng Bang Tare gimana? Boleh, boleh. Boleh. Mau ya? Oke, aman. Oke, udah dapat nih berarti ya temennya. Nah, itu di Hangouters kita udah dapat strangers ya, Bang Tane sama juga Bang Bowo buat kita ajakin challenge bareng. Kira-kira apa ya challenge-nya? Tetap saksikan Strangers Hangout bareng siapa ya? Oke, Hangouters. Nah, sekarang kita udah ada di mana nih? Di tempat PS ya, tepatnya di Zenia PlayStation and Shoes Care. Nah, kira-kira kita di sini bakalan ngapain aja ya dan challenge-nya bakalan apa ya? Nah, daripada Hangouters penasaran, langsung aja yuk kita ke sana. Let's go. Halo Hangouters. Nah, sekarang kita udah berada di ruangan VIP nih buat main PS bareng sama Tane dan juga Bowo. Oke, halo dulu. Oke, jadi kalian excited gak nih mau buat main PS bareng nih? Pasti. Kan kalian pasti jadi musuh. Hah, gak apa-apa. Gak apa-apa. Itu tantangannya ya. Itu. Gak apa-apa. Tapi tetap sehati kan nanti setelah ini. Iya. Enggak. Yaudah. Yaudah gak apa-apa. Oke. Kita karena bingung ya mau main apa, karena di sini kan banyak banget nih, di depan sini banyak banget ya guys. Kalian mau main apa? Rekomendasiin. Apa tuh? PS gak sih? FIFA. Boleh tuh. Boleh, main bola ya. Kan lagi ini banget sekarang nih ya. Indonesia lawan Australia. Betul, imbang tuh. Aduh, gak bisa ini. Ya. Betul, walaupun seri. Tetap keren. Oke, berarti kita mau main? Main bola. Main bola, oke boleh. Nah, tapi sebelum itu kan kalian gak cuma main aja ya kan ya. Pasti ada challenge-nya lah yang udah gue bilang dari awal tadi waktu kita ketemu. Iya. Jadi challenge-nya itu gue akan memberikan pertanyaan nih buat kalian masing-masing. Nanti gantian, ada pertanyaan buat Tane terus juga ada buat Bowo, ganti-gantian jawabnya. Nah, sekalian kalian main, nanti sekalian gue kasih pertanyaan buat kalian gitu. Okay. Paham ya? Paham. Paham.
Nah Sobat Hangouters, for your information, buat kalian nih yang mau main, jangan lupa buat datang ke Zeania PlayStation and Shoes Care, karena di sini enak banget tempatnya, apalagi buat kalian yang mau kumpul bareng-bareng teman. Biasanya cowok nih, cowok kan suka banget gak sih kayak main kue gitu ya. Buat healing together gitu kan ya. Nah, di sini juga menyediakan beberapa tempat nih, kayak gini nih ruang VIP. Nah, buat teman-teman Hangouters juga, karena di sini tuh juga menyediakan beberapa tempat gitu ya. Mulai dari PS4 nih. Harganya itu mulai dari 10.000 per jam, terus juga ada PS5 mulai dari 15.000 per jam, sama ruang VIP nih kalau kalian mau sama kayak kita itu 25.000 per jam. Murah-murah banget ya. Kayak worth it banget untuk kalian melakukan permainan. Oh, bukan ya, buat main sama teman. Betul. Betul, buat healing ya. Betul banget. Oke, jangan lupa datang teman-teman. Nah, langsung aja deh, kita mau main bola ya? Main bola, boleh. Silakan langsung masuk ke studio, stadion bola. Oke, Tane pakai Barca ya itu ya? Asik, Barca. Iya. Oke, sudah memilih mereka guys. Arsenal versus Barca. Nice. Oke, nah kita mulai permainannya. Oke, nah sekaligus untuk tadi kan gue udah bilang ya bakalan ngasih pertanyaan buat kalian. Are you ready guys? Ready bro. Ready right? But you should focus, okay? Tetap fokus, okay? Oke, nah karena kita lagi di main PS nih ya, gue mau tahu apa sih game favorit kalian kalau di main PS gitu? Mulai dari Tane. PS bola. Ini ya, benar. Ini berarti favorit kalian ya. Oke, okay, nice. Kenapa tuh? Kenapa? Kasih tahu dong alasannya. Soalnya kalau menurut gua seru buat bareng-bareng, buat ngelatih otak, buat apa, taktik. Oh gitu. Gitu. Terus kalau bawa apa? Sama juga bola. Kenapa tuh? Karena lebih asik aja, iya. Berarti ada benefitnya ya, bisa menyusun strategi gitu ya. Bener, apalagi kita cowok-cowok tuh kan pasti dari kecil udah main bola ya kan ya. Mungkin ada yang cita-citanya mau jadi pemain bola? Enggak ya? Oh, langsung pesimis gitu ya si Tane. Oke, lanjut nih. Genre game apa yang paling kalian suka? Genre game apa tuh? Petualang, adventure maybe? Adventure yang kayak Lego gitu, GTA gitu ya? Oke. Okay. Oh, berarti emang kurang lebih tuh spesifikasi para cowok tuh pemikirannya sama ya, guys ya. Yang enggak lebih dari itu ya. Oh, bisa. Kalau cewek kan mungkin udah tahu ya, Barbie mungkin ya, yang masak bener, kayak cookie gitu ya. Cooking mama, betul banget. Oke, okay, nice. Terus ngomong-ngomong tentang matanya, kan kalian battle nih berdua ya. Kira-kira bakal siapa ya yang bakal menang? Tane atau Bowo? Barca. Barca atau Arsenal? gue sih nggak tahu ya. Gue ngikut akhir aja lah. Iya. Hampir saja. Itu gawang siapa? Gawang Barca. Oh oke, okay. Hampir dibobol ya tadi ya guys ya. Oke, okay. Nah teman-teman yang ngotor, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang spontan. Oke, okay. Kamu udah spontan banget. Uy, gitu tadi ya. Oke, okay. Ini pertanyaan pertama buat Tane. Kalau kamu jadi makanan, kira-kira kamu mau jadi apa dan kenapa? Jadi martabak. Oke, okay, apa alasannya tuh? Soalnya sering dibeli pas buat ngapel. Oh gitu, buat mama mertua, buat camer. Exactly, oh, buat Sobat Hangouters ya, ini rekomendasi dari Bang Tane ya. Kalau kalian mau kecamer gitu, main ngapel, beliin aja martabak yang spesial. Spesial. Betul, yang spesial. Jangan yang ketan aja ya, atau coklat ya. Oke, okay. Nice answer. Oke, okay, buat Bowo. Jika kamu bisa ngobrol sama hewan, hewan apa yang pertama kali kamu ajak ngobrol? Terus kamu bakal nanya apa sama hewan itu? Paling kucing sih. Kenapa tuh? Terus pertanyaannya apa? Meow. Pertanyaannya apakah kamu, kenapa kamu jadi kucing? Kamu suka apa ya? Suka lucu. Suka meong. Ya gimana bang, itu suara saya bang. Bang, itu suara saya bang. Oke, okay, nice answer. Lanjutnya buat si Tane. Kalau waktu tidur dihitung sebagai olahraga, kira-kira kamu udah jadi atlet apa? Enggak bakal jadi atlet tidur sih. Enggak jadi. Tidur. Oh. Iya.
Soalnya itu tidur itu kebutuhan ya? Iya, opsional. Iya, opsional ya. Oh, opsional. Tidur opsional, jam kerja lanjut gitu ya. Itu dia. Oke, okay, nice answer. Bowo ya. Kalau kamu punya sabun yang bisa menghilangkan satu kebiasaan buruk, kebiasaan apa yang bakalan kamu hilangin? Begadang sih. Wah, kenapa tuh? Karena begadang bisa menimbulkan jerawat. Gitu. Iya. Tapi as mahasiswa itu begadang itu sulit untuk dihilangkan ya. Iya enggak sih? Iya kan? Bisa mengontrol jam tidur juga dong. Betul. Kayak pasti bakalan begadang terus, cuman ya tetap dijaga gitu ya. Mungkin pola makanannya gitu ya. Terus tetap kurangin minyak, benar banget. Nah iya, seblak-seblak, masuk gak seblak? Seblak itu trauma itu. Oh trauma, kenapa? Trauma sama seblak. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Tane. Kalau kamu bisa jadi benda mati selama sehari, kamu pilih mau jadi apa dan kenapa? Jadi duit. Iya duit mulu kayaknya, udah duit-duit semua nih. Tapi duit tuh emang penting bro. Jadi buku, kenapa buku? Biar tahu biar bisa ngeliat orang mana yang sering ngegangguan. Bisa sambil senyum gitu ya ngeliatnya, dia lagi gitu ya. Oh betul. Tapi Bang Tane personally bisa sering baca buku. Makanya pengen jadi buku, betul. Itulah kehidupannya harus seimbang. Oke, Bowo. Kalau makanan punya perasaan, menurut kamu makanan apa yang paling sering bikin patah hati? Martabak juga sih sama saya. Waduh, kenapa? Wah, kebalikan ini ternyata. Kenapa? Apa ya, martabak enak banget sih. Cihuy! Kenapa dia bikin patah hati, sering patah hati? Kadang, udah... ngasih tapi nggak ada feedbacknya. Oh gitu. Oh, ternyata sepertinya Bowo-nya sad boy ya teman-teman. Emang sering ada apa? Dulu sering ngasih martabak terus ditolak gitu ya? Iya, benar. Oh ya berarti harus ganti jangan martabak Bowo. Mungkin ngasih apa ya? Roti bakar. Bisa. Keripik bener keripik. Bisa siapa tahu orang ibu-ibu kan sukanya keripik kayaknya ya. Enggak ya? Bener ya? Nah, betul. Oh, ada yang beberapa gak suka. Tapi jangan martabak berarti ya. Soalnya suka patah hati kan? Iya bener. Oke, lanjut. Tane, kalau sapi bisa tertawa, menurut kamu suaranya kayak gimana? Bagus dong. Coba ulangin. Udah, gak bisa dulu. Itu lupa. Oh, itu sekali ya, sekali iya, suara. Gitu. Lupa liriknya ya. Oke. Kurang lebih ya kayak tadi ya, teman-teman. Bisa diulang editor? Oke. Lanjut. Bowo, kalau kamu bisa berubah jadi benda apapun selama 24 jam, kamu bakal jadi remote TV atau sendal hilang? Sendal hilang sih. Kenapa tuh? Karena kalau sendal hilang kan dicariin. Oh iya. Hilang, oh gitulah. Kalau remote TV juga kalau hilang dicariin, apalagi kalau bapak-bapak gitu kan ya. Iya sih. Karena ke sendal karena kan sesuai apa sering dipakai. Oh sering dipakai. Oh berarti kalau remote TV kayak ya udah opsional aja ya. Bisa nonton TV dari HP juga ya. Oh iya benar. Pasti di bareng mama. Oh gitu. Hilang mulu di paling rainbow gitu ya. Oke lanjut si Tane. Kalau sendal kamu bisa jalan sendiri, menurut kamu sendal kamu bakalan jalan kemana? Bismillah ke masjid. Masya Allah, itu adalah good answer selama ini ya, segmen ini. Oke, bagus. Kenapa ke masjid? Karena deket sih ke masjid. Oh ya, gitu. Jadi... Oh kebetulan rumah tanya deket masjid ya. Benar. Sering sholat ke? Oh itu menjelaskan wajib. Oh wajib betul. Sholat itu wajib ya teman-teman. Masya Allah episode ini sangat berkah ya. Alhamdulillah. Oke, lanjut. Nah kita bakalan ke pertanyaan yang mungkin cukup menguras realita kalian ya. Ya tentang feeling lah of course. Oke. Pertama buat si Tane, cinta pandangan pertama atau cinta yang tumbuh perlahan? Pandangan pertama. Kenapa? Ya, soalnya dia misalnya gue mandang dia. Oke. Itu langsung dia bisa bikin gue. Oh gitu. Kalau tumbuh perlahan kan kayak
step by step, have a process gitu ya. Oke, berarti cinta pandangan pertama. Oke, for information, Arsenal ngegol lagi ya guys. Jadi skornya 2-0. Semangat Tane, ayo Barca. Wah Barca, gue suka Barca sebenarnya. Oh iya. Lu jangan ngecewain gue dong, Tane. Semangat, semangat. Oke, Bowo, kencan romantis di pantai atau dinner mewah di restoran bintang 5? Gimana tuh? Agak sulit ya. Karena mau dua-duanya ya. Karena mau dua-duanya. Pilih salah satu, apa tuh? Lebih ke pantai sih. Kenapa? Karena menyatu dengan alam. Menyatu. Ya benar, bisa lihat senja. Oh iya. Oke, gimana tuh? Coba nyanyi. Tuh suaranya sangat palsu banget ya. Gak apa-apa, nanti editor yang bikin bagus kayak Justin Bieber, sorry. Gak apa-apa. Oke, lanjut. Tanya, pasangan yang humoris atau pasangan yang pintar? Kenapa? Soalnya suka apa? Saling menghibur. Oh betul, yeah. Bisa saling bercanda. Yeah. Oke, benar-benar. Kalau pintar? Pintar sebenarnya bagus juga sih buat kedepannya. Mm-hmm. Tapi humoris kan betul bodoh. Oh betul, gila keren banget, tolong ya catat temen-temen ya, humoris betul bodoh. Jadi pilih yang humoris. Nice answer. Oke. Bowo, pacaran jarak jauh, LDR, atau tidak pacaran sama sekali? Tidak pacaran sama sekali. Bagus. Kenapa itu? Karena misalkan tuh tidak boleh pacaran, guys. Oh, shit. Oke. Tidak boleh pacaran. Oke. Emang kamu gak pernah pacaran? Alhamdulillah, udah enggak. Oh, udah enggak, berarti pernah. Oh, berarti pernah. Oh, berarti ada tobatnya. Tobat ya sekarang ya? Iya. Oh, emang gak mau nyoba lagi? Sembuhin trauma. Sembuhin trauma. Terlalu dalam. Susah sih kalau ngomongin trauma. Susah banget sih. Oke, ini seneng ya, Bowo. Ini for information guys, match result. Classic match-nya itu 2-1. 2 untuk Bowo dan 1 untuk Barca. That's okay. That's good. Oke, teman-teman Hangouters, karena ini udah selesai ya match-nya, udah kelar. Yang pasti game ini dimenangkan oleh Bowo Arsenal. Wuh, kasih tepuk tangan. Oke, selamat ya Arsenal dan Barca, 1 poinnya tadi. Yang penting ada poinnya, yang penting nggak nol banget lah ya, betul, itu dia exactly, that's okay, ini cuma permainan PS doang ya kan ya, bukan, kita kan have fun, yes, itu guys, kayak gini, itu namanya keluarga, nggak, oke, nah gimana, aku mau tanya tentang your opinion guys, ini kalian, gimana nih gamenya, seru? Seru banget. Ya, PS5 juga. Oh bener, PS5 ya, bagus ya, mahal kah? Tempatnya juga bagus. Tempatnya juga bagus. Di mana tadi? Di Zeania PlayStation and Shoes Care. Oke, buat teman-teman yang hangout terus mau main bareng healing sama teman-teman, jangan lupa banget buat datang ke sini karena murah-murah ya kan ya, worth it banget. Anak SD, comfortable juga. Ini anak SD juga bisa banget ke sini ya kan ya. Urunan per orang mungkin ya dapat 10.000 ya kan ya. Betul. Benar banget. Coba dari kalian review dong PS-nya gimana? Is it good? Bagus banget. Nah, karena gue baru pertama kali main PS5. Terus first impression itu ya keren banget. Keren banget ya. SD. Oh, keren lah pokoknya ya, grafiknya juga bagus ya. Oke, pokoknya nyaman. Nyaman dengan harga yang segini, yang murah ya. Bisa main PS5. Bener banget. Oke, coba kalau dari Bowo gimana review PS-nya? Karena gue baru pertama kali main ya, pertama juga kaget. Lebih bagus aja sih daripada PS4 kan? Dari PS yang lain ya. Lebih mewah. Oh iya betul. Ini gak cocok ya buat digepak kepala gitu ya. Gak cocok ya. Nyaman juga tuh. Oh nyaman banget. Iya. Bener. Ih ruang VIP. Namanya iya, ruang VIP ya kan ya. Pasti. Nih ada AC. Nih kamera ya. Nih kamera kalau lihat kesana. Nah itu ada AC. Terus ada CCTV nya juga nih. Buat teman-teman. Tuh jadi ya aman, terkendali, nyaman dan keren. Terus lampunya
neon gak sih? Apa nih ya, lampu, iya lampu neon, oh, lampu bagus lah warna biru ya. Okay, ada meja juga. Bener, ya, ada kursi yang buat kalian nyaman ya, kayak di pantai ya. Itu dia, jadi enak banget. Terus TV-nya besar sekali, jadi visualisasi kalian tuh nyaman, enak banget gitu. Gak kecil, gak harus kayak gini-gini tuh enggak ya. Jadi jauh juga, aman orang kelihatan gitu guys. Jadi jangan lupa, tunggu apa lagi? Ayo main ke Xenia PlayStation and Shoes Care. Oke. Wah, teman-teman tepuk tangan dulu dong buat kita di sini. Seru banget ya challenge kali ini bersama Tane sama Bowo juga. Terima kasih untuk kalian berdua yang udah mau kita ajakin buat challenge bareng. Nah, buat para sobat Hangouters, aku juga mau ngingetin jangan lupa buat nonton Strangers Hangout bareng siapa ya? Karena kita bakalan tetap mengundang banyak strangers, enggak mengundang sih, mengajak para strangers yang bakalan kita ajakin challenge bareng yang lebih seru. Kayak Tani dan juga Bowo. Mereka kan juga seneng-seneng gak? Seneng gak diajakin Strangers Hangout? Seru banget ya. Bisa main PS, terus kenal jadi temen ya kan ya. Mau rematch lagi nih abis ini. Oke, Hangouters, tetap saksikan Strangers Hangout bareng siapa ya? Dadah! Ayo rematch lagi. Ayo main lagi, Bowo.